Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, man. Selamat siang. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, man, ya. Sekarang ini saya akan panen sawit. Ini wah sudah banyak brondol, man. Nah, itu tuh. Sudah brondol ada 4, 5. Ini ada 5 tandan, 6 tandan, mana satu pohon ini. Langsung saja kita panen. Bismillahirrahmanirrahim. Curi buah ni mana? Ini sawit tekniknya curi buah. Belum mana? Mantap. Ini teknik curi buah mana ya? Mana saya teknik curi buah tanpa turun apa? Saya harus bekal gancu mana ya? On ya. Oh, salah dia posisi kan. Ini tanpa turun rupah man ya. Ada satu lagi. Soalnya. Hasilnya panen sawit teknik curi buah tidak turun pelepah ya, supaya tidak stres, buahnya lumayan banyak. Kita pertahankan songgonya supaya stres sawitnya mana. Kita panen lagi sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak padat, Man. Coba. Aduh. Mantap, aduh, mantap. Mantap lagi. Mantap, yo. Bisa seperti ini, yo. Ada lagi, aduh, banyak banyak man. Ini kalau kita mau panen sawit tanpa turun pelepah atau seribah, ini senjatanya, Man, ya. Jangan lupa bawa gancu. Nah, apa lagi? Semut. Ini hasilnya tanpa turun kelopak, Man, ya. Supaya batangnya tidak mengerucut. Jadi kalau batangnya kecil, buahnya sedikit, Man, ya. Kita harus pertahankan songgonya. Minimal songgo 2, maksimal songgo 4, songgo 3, Man, ya. Supaya hasilnya tetap maksimal. Ini dapat 4 satu pohon, 4 tandan. Di sana ada 5 tandan. Saliman. Saya lebih banyak. Sambil pohon, terima kasih. Semoga bermanfaat menurut saya. Untuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.